Bismillahirrahmanirrahim. Wa'idu ta'aluma wa ta'alimu tadakura wa tadakiru wa nafa'a wa al-antifa'a wa lifada wa l-istifada wa l-hata'a ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair wa abtiwa'a wa jahillah wa mardatih wa kurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin hadirin hadirat rahimakumullah arsala al-kitab al-syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia ni'matnya yang diberikan kepada kita semua. Semoga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah selalu mengampuni segala kekhilafan kita, Allah selalu melindungi kita, dan Allah selalu mengasih kerahmatannya dan keberkahannya untuk kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Surah An-Naba ayat berapa sekarang? Ayat 13 ya. Ayat 13 bukan sekarang. Iya. Ayat 13. Kemarin sampai ayat ke 12 ya. Oke. Sekarang surah An-Naba di ayat ke-13 halaman 582. Surah An-Naba ayat 13. Halaman 582. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا سراجا وهاجا kira-kira tasdid daripada ha maaf ha yang bertasdid wah ha ya jadi tidak kita anggap itu wahaja itu seperti layaknya tetap nafas itu masih ada wah ha karena ha itu termasuk
bagian daripada hamas juga, ha itu. Ya, ha. Jadi wah ha. Yang sampai nafas itu tersendat wah ha. Ini yang hati-hati. Kalau dia agak terputus, wah ha, bukan wah ha. Ya, makanya harus terus bersambung nafasnya. Wah, wah, wah. Ya, jadi waja'alna sirajan wahha. Sirajan itu tanwin bertemu wau, jangan sampai kurang daripada dua harakat daripada hukum idgham ghunnah. Waja'alna sirajan wahhaja. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا mu'asirati, ini sad ya, bukan sin, hati-hati. Mu'asira ya. Ada juga ketika baca mu'asira itu bukan tak, pakai to. Ada mu'asirati ma, padahal ini tak ini kan mu'asirati, pakai hamas. Nah, yang terakhir itu sajaja ya, bukan syajaja, pakai tak ya. Ujung lidah bertemu ujung dua gigi seri atas. Fa'al-fajaja. Oke, terus. Linukhrija bihi habban wa nabata. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Di sebagian mushaf wajannatin itu barisnya fathah berdiri ya. Tapi kalau di mushaf Madinah wajannatin itu tetap dibaca panjang, cuman dia beda. Ada baris fathah biasa, setelahnya ada alif kecil sampingnya. Iya benar ya. Jadi tetap panjang wajannatin. Nah, ini alfafa yang saya maksud dulu ketika perbedaan antara alif dengan hamzah. Nah, ini kita buktikan di sini aja. Jadi alfafa ada a-nya tuh ya. A alfa. Ya, alfa. Fa terakhir kita izin dulu, kita skip dulu fa yang terakhir. Alfa-nya ya. Alfa. Nah, yang pertama itu hamzah. Yang kedua alif. Amin. Bedanya adalah hamzah ma menerima bar, menerima baris. Barisnya apa di situ? Fathah, itu baris namanya. Jadi baris itu ada empat. Fathah, kasroh, memasuk, sukun. Mukminun itu fathah. Kan kasroh sukun. Mukmi. Nah. Jadi alfa itu adalah yang pertamanya hamzah karena ada baris dari yang empat fathah kasroh dhamma sukun. Nah, di situ barisnya fathah. F
fa, itu baru ada al alif. Karena kenapa? Dia tidak menerima harokat atau tidak menerima baris. Itulah perbedaan hamzah dengan al alif. Itu ada Syekh Abdul Fatah Al-Qadhi itu menerangkan seperti itu. Al-alifu la yaqbalul harakah. Ya, jadi itu perbedaannya seperti itu ya, biar kita paham. Sekali lagi. Wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata. Semuanya panjang ini. Kana miqata. Innanya pendek. Inna yawmal. Sekali lagi. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fi s-suri fata'tuna afwaja. Fata'tu itu hamzah juga ya. Hamzah. Ya, barisnya sukun. Afwaja, afnya itu hamzah baris fathah. Biar tahu aja nih. Perbedaannya baru tuh setelah wawu ada al alif. Ya, kira-kira begitu. Oke, terus. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaaba. Kalau gitu jangan ada jeda abwa, langsungin aja abwa, nah langsung aja, karena nggak ada jeda. Oke, ya sempurna. Terus satu lagi. Wasuyyiratil jibalu fakanat saraba. Hati-hati. Wasuyuratil jibalu fakanat saraba. Ini taknya harus izhar atau jelas maknanya. Bukan izhar semata-mata nun mati atau tanim bertemu huruf izhar. Bukan. Ini makna izharnya jelasnya adalah taknya harus hames secara jelas. Bukan masuk kepada sin. Ya, bukan fakanat saraba. Bukan. Jelasin. Fakanat sa, fakanat sa, nat sa, nat sa, ro. Pelan-pelan dulu dia. Apa sih namanya? Sempurna ini. Fakanat sa. Pokoknya hamusnya dulu aja sempurna. Fakanat sa, ro, ba. Nah, ini latihannya awalnya pelan dulu tuh. Ya. Kalau misalkan terlalu cepat, pasti langsung masuk kepada sin. Pasti tuh. Fakanat saraba. Begitu. Pasti. Jadi hamusnya enggak jelas. Sama seperti di surah Asy-Syams. Kadzabat Tsamudu bi tagwaha. Sama kadzabat kadzabat Samu.
Ini wasuyyaratil jibalu fakanat saranat sara. Loh kok itu cepat? Ituan. Jelas. Nah, latihannya dulu lama saya. Lambat dulu. Fakanat sara, fakanat sara. Ada hampir begitu tuh tiap hari tuh. Seperti orang sakta. Padahal enggak boleh sebetulnya karena lagi latihan aja saya. Pembiasaan dalam hal talakinya nanti ketika ketika berhadapan dengan seorang guru itu ya, kita harus teliti. Makanya ketika di rumah itu sambil latihan pelan-pelan gitu. Fakanat sara, fakanat sara. Ya begitu aja udah. Jadi setiap sampai kayak jadi wirid jadi kayaknya itu. Setiap hari begitu. Fakanat sara. Begitu aja udah. Nah, sambil lihat di kaca. Makanya saya kalau baca tuh di depan kaca begitu. Ngeliatin. Ini bibir kita udah bener belum ya? Begitu. Nah makanya ketika sudah terbiasa pasti cepat itu udah aman aja udah. Wasuyyaratil jibalu fakanat saraba. Asyik ya dah. Jadi hamisin dulu sempurnain. Kuncinya itu aja udah. Wasuyyaratil jibalu fakanat saranat sara. Ya. Jadi sempurnain hamisnya dulu baru masuk kepada huruf sin. Karena ini dia bukan idgham. Apa mutajanisan enggak, mutaqariban juga enggak. Ya, jadi harus jelas bunyi hames di dalam huruf ta yang sukun. Oke, sekali lagi. Wasuyyiratil jibalu fakanat saraba. Kaku ya, ya wajar awal, agak kaku sedikit nggak apa. Yang penting kuncinya itu, nanti akan ketemu di surah-surah atau di kalimat-kalimat yang lain. Oke, nanti akan kita lanjut dari mulai ayat 21. Ya ingetin. Shadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.